Assalamualaikum. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube-nya Amelia Putri Anggra ini. Seperti biasanya ya teman-teman, aku mau berbagi resep, tips, dan tutorial seputar makanan ya. Di video kali ini, aku membuat brownies batik kukus. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nampak cantik bukan? Selain tampilannya cantik, cara membuatnya pun sangat mudah dan sangat simpel. Buat kalian yang penasaran bagaimana cara aku membuatnya, langsung aja simak videonya sampai selesai ya. Untuk pembuatan motif batiknya, di sini aku pakai 1 butir telur, kemudian 30 gram gula pasir. Aku juga pakai 1 sendok teh emulsifier. Di sini aku pakai SP ya. Tambahkan 1 sendok makan susu cair. Lalu mixer ketiga bahan tersebut dengan kecepatan rendah selama kurang lebih 3 menit ya. Nah, setelah 3 menit kemudian, segera matikan mixer. Kemudian masukkan tepung terigunya ya. Di sini aku pakai 30 gram tepung berprotein sedang. Tambahkan juga 20 gram tepung maizena. Aku juga pakai 1 sendok teh vanili cair. Lalu mixer semua bahan dengan kecepatan maksimal selama kurang lebih 12 menit ya. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Setelah dimixer kurang lebih 12 menit, adonan terlihat putih, kental, dan berjejak ya. Seperti ini ya teman-teman hasilnya setelah adonan diwarnai. Dan untuk memudahkan untuk membuat motif nantinya, aku tuang ke dalam plastik piping bag seperti ini ya. Siapkan polanya terlebih dahulu. Lapisi dengan kertas roti ya di atasnya. Kita mulai melukis dengan mengikuti pola yang sudah ada. Nah, untuk di tahap ini aku tidak akan menjelaskan secara detail ya. Kalian cukup menyimak videonya saja ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman hasil lukisan motif yang aku buat ya.
lalu kukus adonan motif selama kurang lebih 10 menit. Oke guys, selanjutnya sambil menunggu adonan motifnya matang, jadi kita langsung siapkan adonan untuk browniesnya ya. Untuk adonan browniesnya, di sini aku pakai 4 butir telur, tambahkan 150 gram gula pasir. Aku juga pakai 1 sendok teh emulsifier, di sini aku pakai SP ya. Kemudian mixer ketiga bahan tersebut dengan kecepatan maksimal selama kurang lebih 12 menit ya. Mixer adonannya sampai terlihat putih mengembang, kental dan berjejak seperti ini ya. Lalu masukkan 90 gram tepung terigu. Kalian juga bisa menambahkan sedikit garam. Dan untuk bahan yang terakhir, tuangkan juga coklat batangan yang sudah dicairkan bersama margarin ya. Aduk adonan menggunakan teknik aduk balik seperti ini, jadi dari bawah ke atas, ini supaya adonannya tidak mudah turun. Pastikan tidak ada cairan yang mengendap di dalam adonan ya, jika tidak maka nanti hasilnya browniesnya akan bentar. Oke teman-teman, ini sudah sampai 10 menit, jadi kita akan angkat adonan motif ya. Ini sudah matang. Tuang adonan brownies di atas adonan motif. Selanjutnya, kukus adonan brownies selama kurang lebih 30 menit. Kukus adonan menggunakan api yang sedang cenderung kecil saja ya. 30 menit kemudian, segera angkat tutup kukusan. Cek kematangan dengan menggunakan tusuk sate seperti ini ya. Jika adonan sudah tidak lengket, maka adonan sudah matang. Segera angkat dan dinginkan. Setelah itu baru lepaskan loyang dari kue ya. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Kreasi kue brownies batik kukus aku sudah jadi. Cukup mudah bukan cara membuatnya? Ingat ya teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba. Asalkan kita sabar dan telaten, kita pasti bisa melakukannya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.